dengan angkatan 2017. Nah, kali ini aku mau cerita sedikit mengenai pengalaman aku dan tim aku ketika mengikuti lomba karya tulis ilmiah di Universitas Diponegoro. Tema lombanya adalah Less Plastic, Save Our Sea. Tujuan utama kami mengikuti lomba ini karena kami ingin menambah pengalaman kami dengan mengikuti lomba-lomba. Saya ingin mencoba untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di lomba ini. Saya sangat bersyukur karena kami setim dinyatakan lolos abstrak dan juga full paper, sehingga kami berkesempatan untuk mengikuti presentasi final di Universitas Diponegoro. Sebelum kami pergi untuk melakukan presentasi final, kami setim membuat prototipenya. Kemudian, setelah kami melakukan presentasi final di Universitas Diponegoro, ternyata kami dinyatakan sebagai juara pertama. Tentunya, saya dan tim saya sangatlah senang dan kami juga bersyukur atas pengalaman yang diberikan. Hal ini kami jadikan sesuatu untuk mendorong kami ke depannya agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dan juga lebih kreatif. Tentunya, saya berharap dengan sharing saya kali ini, kami dapat menginspirasi teman-teman semua untuk dapat berkarya di bidang teman-teman masing-masing. Nah, mungkin sekian saja sharing dari saya kali ini. Sampai jumpa.